Oke, kembali lagi bersama aku. Dan kali ini kita akan melanjutkan car dealership Tycoon. Sebenarnya nih ya, aku kan udah sempet record tuh kan. Nah, aku hari ini record ulang. Dan aku tidak memakai kamera karena aku sedang berada di kamar mandi, ya. Sedang buang air besar. Oke, berhubungan dengan video. Nah, itu sebenarnya karena ini. Karena kan videonya kan dari record tuh, tapi videonya malah malah bermasalah. Yuk, kecatatan yang berlangsung, gas. Oh, di tempat perhiasan toh. Makan di tempat perhiasan. Oh ya, ada yang punya Audi e-tron GT ya. Nanti kita maling deh. Setelah kita tangkap. Tapi kita harus urusin hal yang penting dulu, yaitu apa? Menangkap jahat. Di sini kita sebagai polisi harus menangkap penjahat dulu. Tapi bukan gitu di aslinya. Oke, tangkap. Nah, baru deh kita maling. Yuk. Nih kita maling nih. Kita bawa ke dealer kita. Dealer kita di mana ya? Dealer kita. Oh, sono. Dealer kita ternyata sono, woy. Ngapain udah muter-muter? Oke, dan sekarang dia tersangkut sono. Oke, tanda satu ya. Di sini kita mau namai nih ya, ini warna tema. Warna biru ini aja. Warna primer hitam. Nama dan warna. Merah aja. Polis Stargazer man. Polis Stargazer kan masnya. Nah. Nah itu dia namanya ya. Oke. Sekarang kita tadi mau beli dinding. Dinding 31. Dinding 32. Dinding 34. Dekorasi 4. Kamar mandi. Roof 3. Pencet, aduh. Trotoar 3. Park. Tuh, kan? Yuk kita coba cek ke sini. Buka. Masuk. Tuh, kan? Ini kantor nih. Oh, satpam ya. Di sini kantor polisi tuh di sini. Woi, ngapain gua tutup? Woi, kocak. Buka. Oh, itu untuk keluar. What? Mobil yang kita maling perasaan di mana ya?
maling kok hilang ya? Kok hilang? Oke, tunggu. Nah. Bukan. Nah. Tuh kan? 162.500. Kita branding sampai segitunya. Pakai Remake Nevera. Mana ya punya kita? Bukan leader. Oke, tunggu ya. Kita coba cek leaderboard. Wah, kita tertinggi. Rip Ronaldo. Goblok banget, kocak. Gak nyaman deh kalau yang kayak gitu. Nyamannya kayak gini. 162.500 harganya. Ya. Oh, yang malam. Ah, kecatan server langsung. Kita turun lagi ke bawah ya. SPBU kejadiannya. PPL koi. Aduh. Kenapa jadi gini? Mulai. Loh kok? Nah. Yuk, buruan yuk, buruan. Buruan untuk tangkap. Semua sudah diatasi. Wah. Wah, mobil termahal, maling ah. Kita aja kena karma coke dulu. Masih inget gak sih momen yang waktu itu tuh? Yang waktu kita maling BMW i8. Masih inget gak? Sama yang waktu itu kita maling BMW M4 GT3. Masih inget gak tuh? Oke, bagi yang belum tahu, itu nanti ada di yang judul videonya adalah Maling Mobil. Itu di Car Dealership Tycoon Season 1 Episode 11. Oke, mari kita. Oke, yuk. Gas, kita grinding. Di situ. Oke, gas. Gas sampai ini ya. 162.500. Los.
Lanjut. Kecatan sudah berlangsung. Yuk, langsung ganti mobil. Gimana? On phone. Oh, di bank. Ya. Kita ke sono ya. Aku masih ngeteorinya, kita harus loncatin ini, kemudian kita buka ini. Kita loncatin ini. Loncatin, loncatin, oke, lewatin ini. Kemudian buka. terus kita buka yang ini. Ya. Kita buka. Dan tangkap. No. Oh, Tesla Roadster, maling ah, maling. Nih ya, kita coba di sini. Kita di sini. Kemudian respon mobil. Nah. Oke, di sini kita putar 2 atau 3 putaran gitu ya. Mas, aduh. Tenang aja, bisa balik.
Oke lah. Oke, waktu itu kita spoilernya kayak gimana ya? Waktu itu. Oh, pakai yang W04. Berarti kita juga sama pakai yang W04. No, kan? Tunggu sebentar. Dia kan kelas 2 tuh kan. Peron 9. Tingkatin aja 100.000. Ah, kejahatan. Tangkap. Nah. Wah, ada ini. Mali ah. Oke, kita di sini kita coba test drive ya. Nah, lumayan lah. Tuh.
Nih, padahal baru episode 2. Nah, tapi ini udah hampir selesai aja nih. Padahal baru episode 2. Kemungkinan episodenya akan jumlah episodenya akan sedikit ya. Kemungkinan. Ini aku sih sebenarnya membutuhkan uang buat ini, buat majang dia nih. Awas, awas, awas. Gua bilek. Tuh, kan remake Neveranya. Oke. No, no. Kejahatan. Langsung ganti mobil. Sono ternyata. Di sono. Gimana kah kejahatannya? Ayo, mana nih kejahatannya? SPBU ternyata woi. Kejahatannya di SPBU. Harusnya tadi belok kiri tadi ya. Tangkap. Tuh, dapat penghargaan.
Gitu, woi. Oke, tinggal seberapa lagi? Lumayan, 89 lah. Di tengah sini itu ada Ferrari lah Ferrari. Tuh. Oh, kan di sini ada Ford Explorer kan. Nah, di sini mobil polisi semua nih, karena kan emang dealership polisi ya, jadi harus dealer polisi semua, harus mobil polisi semua, gitu loh. Jangan ada mobil yang selain mobil polisi, gitu loh. Kan 8 juta tuh kalau ini 360 untuk sekarang gimana kondisinya sekarang? Oke, tinggal 7 hari tersisa ya. Kejahatan sedang berlangsung. Yo guys, kita turun ke bawah. Balkon. Oh, yang itu. Seperti ini akan terjadi di toko perhiasan mungkin, atau di bank, atau di SPBU lagi. Oh, tempat perhiasan. Tangkap. Oke. Ya, kalau nggak salah dealer kita ke sana.
ampun dah, ini sebenarnya buat ini buat helikopter nih kayaknya, yang harganya 8 juta itu tuh kayaknya ya. Ini kayaknya buat helikopter yang harganya 8 juta itu. Oh ya, ini kan tuh kan pintu ini transparan. Oh iya ya, kayaknya bener. Kayaknya bener nih buat helikopter tuh yang harganya 8 juta. Nih, terus kan kita kan ini naik kata. Ah, tuh terus nanti kita langsung deh ketemu helikopternya. Tunggu sebentar. Oh iya, kenapa enggak dari tadi enggak gini ya? Di sini kita taruh. Jadi kita di sini taruh mobil polisi kita yang termahal ya. Loh, kan di sini kan ada mobil kita nih. Nah, gitu tuh, kan? Tuh, kan? Oke, dia stay di sini. Oke. Kejahatan sedang berlangsung. Yuk, gas. Oke, kejadiannya bukan di bank dan juga bukan di tempat perhiasan, melainkan di SPBU. Oke, kita coba lihat dulu tuh orang. Was, was, was lo, awas lo. Cuma sih nggak ada tangganya, woi kocak kocak. Nggak ada tangganya di sini.
Atau enggak kita naik ke atas. Kemudian nanti kita ini apa namanya? Terjun ke situ. Kita pakai mobil mobil tercepat punya kita aja. Ya. Kalau enggak salah waktu season 1 bisa ya. Pasti mungkin di season 4 mungkin juga bisa. Ini kan season 4 tuh. Atau kok kita naik ke atas dulu. Naik ke atas dulu. Ke atas nanti spawnnya di sono. Remake Nevera. What the? What the? Ah, gak bisa, cok. Berarti harus gimana lagi ya, Karsono? Apakah harus panjat pohon? Sepertinya harus panjat pohon. Pohonnya tidak bisa dipanjat. Ada. Terus gimana ya caranya kita naik ke atas solo? Aku di sini sedang mencari cara. Dan lagi pula di sini nggak ada tangga. Gitu loh. Yuk, reset yuk. Ini Vence sudah nih. Ya. Nah ini kan kita, kalau kita mau keluar kan pasti gitu. Gimana ya caranya? Oke, kita kesini dulu. Nanti kita urus komputer yang di sini, nanti kita coba buka. Gitu loh. Nah, kan kebuka kan? Oke, kita buka terus. Kejahatan sedang berlangsung. Coba. Pasti SPBU lagi nih. Atau di tempat lain. Ah, tempat perhiasan ternyata, woi. Di tempat perhiasan. Nah, kan? Aduh. Tangkap. Turun, turun dulu, turun dulu. Oke. Kita kesini dulu. Nah, tuh kan bener apa kata tuh.
Jadi yang ini tuh buat helikopter tuh. Dealer kita kan di sana. Nah. Tinggal roof ya, tinggal roof. Awas. Aduh. Hampir jatuh, woi, kocak. Kadang suka gitu dia. Dulu ya, waktu aku grinding buat remake Nevera. Nah, itu juga begitu. Awas. Ah, jatuh kan? Tuh. Kayak gini lagi dah, kayak waktu aku grinding remake Nevera tuh juga begini, woi. Ah, kan? Apa ku kata? Oh, kan. Tuh kan. Bener apa kata subscriberku? 8 juta. Oke, jadi segini dulu videonya ya. Sampai jumpa lagi di episode 3 ya. Kemungkinan ini langsung tour ya. Paling ini kedua nih.